A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama dengan saya Ustazah Asma binti Harun, untuk slot tazkirah pendek ini saya bawakan tentang persiapan menyambut Ramadan. InsyaAllah tidak lama lagi, tidak sampai sebulan, kita akan masuk ke gerbang pintu Ramadan. Tetapi di antara kita tidak ada siapa yang boleh menjamin kita akan sampai ke bulan Ramadan. Namun apa yang mampu kita buat adalah berdoa. Sekiranya kita melihat sunnah para sahabat, mereka telah mula berdoa 6 bulan sebelum Ramadan. Dengan satu doa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Setelah Ramadan, mereka berdoa pula 6 bulan selepas itu dengan doa, Allahumma taqabbal minna siyamana, ya Allah terimalah puasa kami. Maksudnya 6 bulan selepas Ramadan adalah waktu berdoa supaya Allah terima Ramadan. Tetapi 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supaya sampai ke bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua para pendengar sekalian, pertama persiapan teruskan berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua dipilih oleh Allah untuk masuk ke gerbang Ramadan. Ada orang sejam sebelum, ada yang 5 minit sebelum, ada orang 1 minit sebelum meninggal dunia sebelum Ramadan, dan mungkin kita di kalangan mereka. Jadi itu persiapan pertama. Persiapan yang kedua, para pendengar sekalian, subhanallah, perbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan minta maaf dengan manusia sekeliling, sebab kita nak masuk ke Ramadan dengan hati yang bersih. Sebab ramai orang masuk bulan Ramadan, tetapi bila tak dibersihkan hati, dia tidak mampu untuk menghidupkan Ramadan sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man shoma Ramadan, dalam riwayat lain menyebutkan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Apabila tiba bulan Ramadan, siapa yang menghidupkan Ramadan dengan keimanan dan ihtisaban, dengan menyerah diri kepada Allah, akan diampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu. Dosa kita 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, Masya Allah. Kalau betul-betul Ramadan kali ini kita manfaatkan, masuk dengan penyucian jiwa, Insya Allah Ramadan ni Ramadan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, wahai para pendengar sekalian, kita perlu tengok beberapa perkara, terutamanya bab fiqh Ramadan. Sama ada muslimin ataupun muslimat, lelaki ataupun perempuan, pergi ke kuliah ataupun belikan mana-mana buku kecil tentang bab fiqh Ramadan. Belajar tentang ilmu Ramadan. Sebab kita bimbang kita ada langgar apa-apa hukum hakam Ramadan. Kemudian kita kena tengok tentang bab fidyah. Lepas tu bab ganti puasa. Buat kira-kira daripada sekarang, waktunya sekarang, iaitu sebelum masuk Ramadan, kita takut kita ada hutang yang besar. Akhirnya Ramadan itu kita hanya masuk tapi kita tak jumpa Ramadan yang sebenar. Jadi masanya lah pergi ke pusat kutipan zakat ataupun baitul mal untuk bayar fidyah, ataupun mungkin di kalangan kita ada yang perlu bayar kafarah dan sebagainya. Selesaikan semua hutang. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, saya sarankan kepada kita, terutamanya suami isteri yang dah berkahwin ataupun terpulanglah, kita perlu adakan perbincangan. Sebab kita anggap ini mungkin Ramadan yang terakhir, dan jadikanlah ia Ramadan yang terbaik untuk kita. Jadi perbincangan apa ya? Sebab kita nak menumpukan ibadah yang sebanyak ni. Kita nak target kita 30 juzuk dengan terjemahan contohnya. Kita ada target-target. Jadi suami isteri kena bincang macam mana nak mengurangkan urusan dunia. Pertama, saya ada jumpa suami isteri yang deal, yang sepakat, bila bulan Ramadan, suami kata, satu bulan ni awak tak perlu masak. Kenapa? Kita buka puasa di masjid saja. Kumpulkan berapa banyak masjid yang sediakan makanan berbuka. Bila buka puasa dekat masjid, automatik kita akan solat maghrib berjemaah di masjid. Dan automatik insyaAllah isyak kemudian habis dengan terawih. Soalannya bermula daripada awal sampai akhir. Dan ini sangat meringankan beban si isteri. Bahawa isteri ni biasanya dia akan makan masa lama juga untuk masak. Kemudian bersihkan tempat masak. Kemudian sehidangkan makan pula. Lepas tu mengemas, akhirnya dia penat. Untuk dia bangun di tengah malam. Ini kalau suami yang soleh, suami yang baik, dia ambil berat. Sebab dia tengok keletihan isteri, dan dia sangat sayang kalau isteri tak mampu bangun di bulan Ramadan menghidupkan malam. Kurang-kurang mungkin kita target 1 jam di bulan Ramadan, ataupun bulan Ramadan kita kena bangun 2 jam. 2 jam tu untuk sekian-sekian. Tapi kalau terlampau keletihan dan kekenyangan, mungkin sangat sukar, subhanallah. Dan antara hadis Nabi SAW,
Sesungguhnya sahur itu menguatkan untuk kamu berpuasa. Dan tidur sedikit, qailullahu, qailullah yang kita sebut itu menguatkan untuk bangun malam. Jadi suami isteri pun kita ni, jadual bulan Ramadan kita kena rancang daripada sekarang. Maksudnya antaranya, perlu juga macam mana pun, kalau waktu rehat bekerja pukul 1 sebab kita dah tak ada makan, Zuhur masuk 1.20, tidurlah walaupun 10 minit. Sebab kualiti tidur waktu qailullah ni satu barakah. Yang kedua, pakar kaji tidur mengatakan tidur pada waktu ini dia berganda manfaatnya pada tubuh badan kita, berkali ganda tidur daripada tidur pada waktu malam. Soalannya 10 minit mungkin menyamai 2 jam tidur pada waktu malam. Tidur qailullah ini akan menguatkan badan kita untuk bangun di tengah malam. Subhanallah. Lepas tu yang terakhir, persiapan yang boleh dibuat ialah kita biasa siapkan rumah kita untuk sambut hari raya. Kita hiaskan cantik-cantik. Kita mungkin ubah kedudukan. Mungkin kita ada tukar perkara. Kita buat operasi besar-besaran, membersih dan sebagainya, gotong royong. Tapi pada tahun ini kita cuba buat mungkin 3 hari sebelum, seminggu sebelum, operasi untuk menyambut Ramadan. Kita buat operasi besar-besaran, bersih rumah kita. Mungkin masa itulah kita nak pasang satu langsir yang baru. Kita nak naikkan satu banner, ahlan wasalan ya Ramadan. Kalau kita tengok suasana di negara Arab, subhanallah, memang meriah nak sambut Ramadan. Tapi bila raya, tak ada pun kemeriahan itu. Jadi mungkin orang akan bertanya, kenapa ni cepat sangat bersiap untuk raya? Tak, kami bersiap untuk tetamu yang sangat agung yang nak datang, iaitu tetamu Ramadan. Kita indahkan rumah kita, kita cantikkan rumah kita, kita tukar suasana rumah kita kepada bi'ah salihah dan bi'ah ibadah. Kita naikkan banner ahlan wasalan ya Ramadan. Dan bila masuk Ramadan nanti, kita buat ucapan apa? Ramadan Karim, Allahu Akram, Ramadan yang mulia telah tiba, Allah lebih mulia. Subhanallah. Sekian daripada saya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik seumur hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.